striker baru gua. Harry Kane. Sorry. Suara komentarnya gua lupa matiin. Mantap banget dah. Tuh. Kane. Harry Kane. Hat-trick my man. Hat-trick my man. Harry Kane 3 gol. Pas 2020 Wobas sudah mengadakan group selection. Jadi group selection ini adalah membuka Tottenham mau mendapatkan Harry Kane dan wow, penyelesaiannya 99 dari level udah gua upgrade. Dan gua juga mendapatkan apa namanya? Lupa. Marquinhos dari Ramak Noli, gue kira Marquinhos. Oke. Kita akan bertarung melawan level kampanye. Yeay! Langsung saja, kita melawan Barcelona. Cek dulu nih kemampuan Barcelonanya. Barcelonanya, mantep ya. Gak kayak kita. Menang dikit nih, nggak mungkin menang kita nih. Menang kita dikit ya. Kita mulai dulu guys. Jangan main pelan di sini. Jangan main cemburu-buru. Ini Alaba. Coba pada Vidal dulu. Vidal kan dekat ini tadi Ronaldinho. Ini lagi Bar. Aduh, digagalkan. Ya Ronaldinho. Ya Cilini guys. Ya Cilini langsung saja umpan. Umpan rendah. Harry Kane. Lihat striker baru gua, Harry Kane. Go. Sorry. Suara komentarnya gua lupa matiin. Mantep banget dah. Tuh. Mantep kan? Mantep ya. Kalian lihat Cilini memberikan umpan rendah pada Harry Kane. Tembakan yang pelan. Gol lagi, guys. Gol lagi. Gol pertama, guys. Mantap. Ya ulah dari Barcelona. Busquets kepada De Ligt. De Ligt, Ronaldinho. Waduh, Ronaldinho. Dia juga punya Ronaldinho. Ada Walker. Maka tackling. Gak apa-apa, yes, gak apa-apa, untung aja. Ya Ronaldinho di sana langsung tembak dong. Jadi dia punya Paul Scholes. Parah juga Paul Scholes itu ya. Aduh, gagal dong. Tadi gue mau gocek itu apa kayak backnya, jadi gue mau gocek backnya. Wis mantep juga tuh namanya tadi. Ini oke, lagi langsung saja kita menjaga kelas dari mereka. Eriksen di sana, Alaba jaga. Sedikit lagi melakukan gol bunuh diri. Udah aja kiper kita si Igap ya kan. Ya Maradona, kita coba ke belakang dulu. Aduh. Aduh, apa? Siapa guys, kita akan lihat. Dredeng. Ternyata Juventus tim kita. Kira Ronaldo kepada Eriksen guys. Ronaldo di sana, Cristiano Ronaldo. Digagalkan umpannya. Ya, Lewandowski, aduh. Umpan dari Cair, gagal guys. Oke guys, lanjut guys kita guys. Ayo dong, ya Calhanoglu. Harry Kane. Gagal guys. Koulibaly kepada Sergio Busquets. Ronaldinho lagi. Udah laba guys, kita akan coba main pelan dulu. Aduh. Kenapa kayak begitu dah umpannya? Jelek banget umpannya ya kan? Gak suka saya. Oke, gak apa-apa. Sekarang ada Marquinhos kepada Calhanoglu. Ronaldinho, kita coba tunggu. Aduh, gak bisa tunggu-tungguan. Kelamaan. Dia gue menunggu Marquinhos maju. Oke, gak apa-apa. Gak pelanggaran kan? Ya, gak pelanggaran. Marquinhos, kita coba gocek. Ya. Skillnya double touch.
lagi Herkane. Aduh, saya di save kali ini oleh kiper dari Barcelona, FC Barcelona. Apa kipernya, apakah Marc-André ter Stegen atau bukan? Oh, kayaknya bukan deh. Siapa kipernya tuh? Kipernya kayaknya gua nggak kenal ya. Ya, Karangkau Hanoglu, kita ke umpan. Yang kemana? Kita ke umpan ke sini aja nih. Aduh, aku malah ke sana. Aduh, gagal. Aduh, bal tadi kesempatan emas ya. Ya, dibuang lagi bolanya. Enggak apa-apa. Bolanya harusnya dibuang ini dekat gitu loh. Oke, Alaba. Pada Ronaldinho. Ya, Lewandowski. Aduh. Gagal. Ya, ada Walker. Oh, gagal kita. Puskas. Ronaldinho di sana. Aduh, gagal. Ya, Alaba gagal juga. Ada Walker. Ya, dia berhasil lolos. Si Walker. Sampai ke cair, mantap. Ntar dulu. Sedangkan apa yang mau baju. Oh, ternyata Puskas mau menghadap tadi dia. Ya, umpannya juga. Ya, lumayan lah ya. Wais. Waduh. Ya, digagalin dong. Tapi kita menang. Di babak pertama sudah pasti menang. Kita menang. Vidal gak bagus umpannya ya. Gua ganti aja kali ya. Coba deh. Makan penyadikan gelandang tengah. Nah, lumayan. Itu akan semangat timnya lumayan. Gelandang tengah ya, oke. Okay. Kita menjaga pekerjaan, bukan jangan ke belakang guys passingnya. Like Busquets, Alaba, dia juga punya Alaba, terus ke Cristiano Ronaldo. Ya, sudah kita ke Nakata. Gol nih, kan? Gol kan? Udah gua bilang, gol nih pasti gol. Udah pasti gol gitu, guys. Kalau mungkin enggak gol. Sia-sia aja enggak gol. Oke. Terlihat Nakata kepada Lewandowski. Gol. Tadi gua keren enggak gol. Ya, umpan terobosan yang dilakukan oleh Nakata kepada Lewandowski, guys. Lari Lewandowski-nya. Tumben dia bisa lari ya. Soalnya kalau kayak begitu dia larinya apa suka main-main di sini tuh mungkin di setting sama Konami, jadi lari itu harus nunggu umpan gitu loh. Kadang umpannya bisa tepat, kadang umpannya nggak tepat, sesuai sama keinginan terkadang, tapi terkadang juga bisa sama dan mungkin bisa perfect sama gitu persis ya. Soalnya kita ke Chili nih, Chili lagi ke Paternalino ya, langsung kepada Hurricane Maradona guys. Maradona kita kepada Hurricane. Aduh, kenapa itu ada Ronaldinho? Apa di situ ada Ronaldinho? Oh, ternyata kiper mereka oblak ya. Dan oblak. Oke. Okay. Kiper mau siapa saja? Kan saya bobol pastinya. Aduh, kenapa saya seperti itu? Nah, pakai begitu dah cara mainnya. Ya, Kak. Aduh, ya bisa. Mantap banget umpannya pas. Ya, kita akan langsung saja coba umpan lambung lagi, apakah bisa tepat? Waduh, enggak tepat ya. Maradona tadi juga enggak bisa dapat. Saya juga nemong kocak bagi Maradona nih. Soalnya maksudnya kalau timenya enggak pas gitu enggak bisa tergocek dia. Ya. Langsung saja kita umpan lambung kan. Aduh, gagal kan? Wesh, aduh, gagal juga. Gagal juga. Kita akan menjaga di tengah ini aja nih. Wesh, ternyata dia. Tadi gue keren dia deket. Ya, karena kamu jauh, kamu akan saya main-mainin. Apa hubungannya coba ya, Hurricane? Kita ke Lewandowski. Aduh, marah. Dona, mar! Aduh, ya makasih begitu dekatnya nggak bisa gol. Kita lihat nih, gue itu nggak sengaja ya, tadi gue mau ke Hurricane lagi, tapi mungkin tadi itu mereka pada tertipu, jadi pada
Harry Kane kan tadi maju terus pada menjaga Harry Kane gitu. Sekarang kalau Hanoglu ketemu umpan kan. Aduh, kenapa banyak gitu tuh gitu mulu dah. Jelek terus umpan gua. Aduh, gini. Gak sesuai gitu loh. Kenapa ya? Kalau untuk free kick juga jelek. Sungguh jelek. Ya, kita coba lagi, enggak apa-apa. Umpan gagal, yang penting kita sudah mungkin menang, sudah pasti mungkin. Sudah pasti menang kita. Tinggal menunggu waktu peluit saja, peluit apa yang panjang itu banget tuh. Peluit perakhiran babak. Ya, Harry Kane. Maju. Ya elah, kenapa kemarin mana lagi? Enggak mungkin gol ini. Tuh kan. Aduh, tadi padahal udah ada kesempatan itu untuk cetak gol. Kenapa ke Maradona? Ya Ronaldinho enggak apa-apa lah. Harus sabar, guys. Kita akan coba lagi kepada Kalhanoglu. Alaba, kita akan coba permainkan mereka ya, Harry Kane. Nah, gini nih. Ah, mantap kan? Mantap kan? Alhamdulillah. Untung aja mereka enggak jaga semua. Ada mereka bersiap-siap untuk offside trap ya. Kita akan lihat, oh sepertinya iya deh. Oh iya guys, kayaknya iya guys. Oh, siap-siap untuk offside lagi. Offside trap. Nah. Oke. Kita lihat ya, Lewandowski kepada Harry Kane. Gol lagi guys. Gol lagi, 3 gol untuk Juventus yang disumbangkan 2 gol oleh Harry Kane. Oh iya, sebentar. Oh, mau ganti pemain. Terus ganti pemain. Kita harus ganti ini, terus ini. Jangan deh. Ini aja kali ya, dah. Cukup. Sekarang kita hanya ada momen-momen. Kayaknya udah nggak perlu deh kita ganti-ganti juga. Baterai gua sisa 27. Ya, cuma berkurang 3% doang. Ya, Nakata guys, Nakata sekarang. Nakata kepada Harry Kane. Alhamdulillah. Hat-trick my man. Harry Kane, 3 gol. Tutur di satu pertandingan atau satu laga di menit terakhir. Kita lihat Kata kepada Harry Kane. Langsung cetak gol lagi. Ya nggak buruk-buruk amat lah, nggak nyesel juga gue dapet Harry Kane ini, ya lumayan. Kita akan lihat langsung ditendangkan bolanya, gol masuk ke gawang, masuk gawang Barcelona sih sebenarnya. Digendong dong, udah nggak perlu mereka masuk ya, Ronaldo dan yang lainnya, karena kita udah pasti menang. Udah nggak penting. Udah gak penting mereka masuk. Sekarang gua bakal coba mungkin